tali timbangnya tuh pakai tali timbang bawaannya bisa kok, aman, semua ngelok, keren. Kekresi. Biar dia wangi. Huh? Kalau ketemu layangan lain, parfum apa yang dipakai? Kekresi. Buangan juga sama, tinggal diikat atas bawah. Yang ini jangan lupa diisolasi yang bawah. Kalau mau pesan, saya tulisin aja di kolom komentar. Udah terbukti ini bisa terbang ya. Selamat datang channel Kemantra Family. Halo semuanya, hari ini saya akan mencoba untuk merakit layangan baru. Kekresi. Seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail dan di story Instagram Hantara Family. Jadi kalian harus follow Instagram Hantara Family biar kalian tahu update apa saja yang ada di Hantara Family. Ngapain aja sih, saya ngapain aja sih. Ya, layangan ini adalah layangan Red Hantara Mini dan layangan Polkadot BB-an ya. Ayo sekarang kita rakit aja sama-sama. Udah pernah saya terbangin, udah saya coba, tapi saya belum ngerakit sama-sama kalian juga ya. Jadi hari ini kita rakit bersama-sama. Itu sangat simpel dan gampang banget. Nanti saya akan kasih tahu di mana saya pesan, di mana saya belinya. Gampang banget kok. Itu bisa dikirim ke seluruh dunia dimanapun kalian berada. Ke Kris Nudara. Sebelum kita ngerakit sama-sama, pastikan kalian subscribe channel ini sekarang juga. Ayo subscribe dan follow Instagram kami Hantara Family. Nudara. Wah, duduk saja di sini. Bertapa semedi. Ke Kris. Kita lesehan aja. Layangannya udah ada di belakang saya nih. Iya. Ush, ini dia layangannya. Wakanda. Kekresi. Udah saya buatin sarungnya juga ya. Ini Red Hantara Mini, saya senang banget. Udah mengudara, udah sukses. Wah, keren lah. Nanti saya akan tunjukin videonya. Jadi buat kalian yang pengen ngelihat video terbangnya seperti apa, tulisin aja di kolom komentar ya. Layangan ini saya beli di Bali Traditional Kite Shop. Saya akan tuliskan linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa pesan, ini bisa kirim kemana saja. Banyak sekali yang nanya sama saya, "Abang, beli layangan di mana sih? Udah pasti mengudara atau tidak?" Nah, kalian bisa cek di sana aja. Yang jual online banyak, tapi yang bisa mengudara atau tidak, saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau di tempat saya pesan ini, wah, ini dari dulu saya pesan di tempatnya dia, di tempatnya Agung, itu dari Mengui. Kalau menurut saya main layangan ini juga ada teknik dan skillnya juga, ngatur tali timbang, tali gocingnya dan segala macam. Jadi kalau misalnya kalian bener-bener awam, kalian harus ajak yang bisa main layangan. Layangannya bagus tapi salah nyetel tali timbang atau tali goci, ya pasti muter nguyang nuncapan atau nggak mau terbang ke krisi. Ya kita rakit aja sama-sama. Sambil saya buka, kalian harus subscribe. Jadi kalau misalnya kalian punya layangan lipat atau knockdown ini, lebih bagus dibuatin sarung biar dia awet. Kalian bisa pakai main berapa tahun, saya rasa bisa. Karena nggak dicari kutub bambu atau apa, semut dan segala macam serangga-serangga. Bila perlu di dalamnya dikasih kapur barus lagi biar dia wangi. Huh? Kalau ketemu layangan lain, parfum apa yang dipakai? Kekresi. Bisa nanya gitu layangan yang lain nanti. Oke, yuk lanjut aja. Nah, begini dapatnya ya. Layangan ini sudah saya modifikasi. Saya akan jelasin buat kalian. Wih, mundur dulu. Detailnya, satu per satu. Layangan ini saya sudah modifikasi seperti layangan big size pada umumnya. Buka aja pokoknya ya, saya jelasin. Oke, ini tali timbangnya. Tali timbang sudah saya rubah juga. Dapatnya itu kurang lebih 3 meter dan lebih kecil ukurannya. Ini saya ganti yang lebih gede dan lebih panjang. Mungkin kurang lebih ini 4 atau 5 meteran lah ya. Jadi kalau layangan BB memang bagusnya tuh panjang talinya. Tapi saya sudah coba juga di layangan Polkadot. Tali timbangnya tuh pakai tali timbang bawaannya bisa kok. Aman, semua ngelok, keren. Kekresi, boy. Kita rakit bersama-sama. Dapatnya ini guangan dan ini batang tengahnya. Yang lainnya itu sudah ada di dalam layangannya. Jadi gampang sekali ngerakitnya. Nggak kayak layangan big size lainnya. Oh ya, guangannya ini juga saya ganti. Kemarin saya dapat guangan yang agak tebelan. Saya udah bilang sama Agung, bisa terbang. Layangan Polkadot bisa terbang. Cuma kalau anginnya agak kecil itu, dia agak berat. Nggak masalah sih, sama aja. Ini saya ganti sama layangan saya yang sebelumnya. Jadi guangannya lebih kecil. Dan udah saya kasih pelik. Kalau kalian beli, kalian tidak mendapatkan peliknya ini. Untuk menahan pita guangannya. Pita guangan juga udah dapat. Jadi suaranya begitu. Weng. Saya tunjukin aja ya. Nah, gini aja. Gitu aja suaranya. Tapi lumayan ribut juga. Pernah saya ngalahin layangan big size tuh. Oh, karena ini terbangnya pendek. Dan waktu itu badai lagi. Dan ini batang tengahnya. Batang tengah sudah saya siapkan beginian. Ini fungsinya untuk ngikat tali timbang. Jadi kalau kalian beli, kalian nggak dapat beginian. Kalian bisa ngisiin sendiri. Ini tali timbangnya udah saya kasih snap juga. Nih ya. Udah saya kasih snap, jadi tinggal dipasang. Ceklik ya, kayak layangan BB-an yang besar-besar itu, yang kayak big size. Jadi gampang, nggak usah ngikat-ngikat. Kalau kalian beli polosan begitu, pasti harus diikat di sini. Sama aja sih, cuma yang ini lebih simpel aja dan gampang. Jadi kalau udah punya setelan baku, tali timbangnya jadi tinggal masangnya naik. Tapi kalau ngikat-ngikat gitu kan, lah nyetel lagi. Karena ikatan kita kan pasti beda-beda ya. Oke, lanjut. Kita rakit sama-sama. Bagus layangan ini, asli bagus. Akan saya selalu taruh di mobil, dan akan saya terbangkan selalu. Kekresi. Nah, ini kakinya sudah kelihatan ya.
ukurannya 110 cm, jadi enak untuk anak kecil gampang, untuk dewasa juga bisa, yang penting ngibur. Batang kepalanya sudah ada di sini ya, udah lengket, dan batang pinggangnya juga udah lengket di sini. Kakinya juga lengket begini. Batang lengkung atau batang bohnya ini kepisah jadi dua. Mungkin agak sedikit backlight ini yang putih-putihnya, tapi tidak apa-apa lah. Cara masangnya gampang sekali, ini kalian masukin gini aja. Di sini sudah ada velcro-nya, tinggal dipasang. Ceklek di sini di belakang gini aja nih. Ya. Udah ada tempatnya semua. Ah. Sip. Gampang, kalau gini tinggal lanjut aja. Pinggangnya dipasang gini. Kemudian ini harus dikasih isolasi kertas. Nah, ini harus masuk ke lubang yang ada di kainnya biar bisa ngikat guangan. Kita pasang batang lengkung gini aja. Kepalanya tinggal diangkat. Di sini pakai sistem velcro juga. Ya. Wih, gampang banget ini. Udah jadi. Tuh. Udah jadi kan? Kekresi. Nanti tinggal diikat di sini. Guangannya ikatnya pakai tali biasa aja. Terus mau dilem juga boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ikat sini sama di atas. Sekarang kita rakit yang lagi satu. Oh iya, ini tali timbangnya udah saya modifikasi juga. Saya kasih beginian. Jadi kalau nggak punya snap, kalian cukup pakai yang seperti ini aja. Ah, seperti begini aja. Kalian tinggal buat begini, tali biasa aja, tali plastik, terus dimasukin. Udah. Jadi nggak perlu snap. Dimasukin gini udah nyangkut. Nah, cuma ini harus diisolasi ya, biar dia nggak lepas di bagian tali yang ada di batang tengahnya ini. Terakit aja yang polkadot. Yang ini dari plastik. Wih, bagus nih polkadot. Jadi atasnya ini nggak pakai velcro, tapi dia pakai double tip. Isolasi bolak-balik, bisa dilepas. Cara ngerakitnya sama. Udah jadi, simple. Guangan juga sama, tinggal diikat atas bawah. Yang ini jangan lupa diisolasi yang bawah. Gampang kan ngerakit layangan ini? Dan ini gampang banget terbang. Kalian suka yang mana? Di sana banyak banget motifnya, kalian juga bisa request. Kalau mau pesan, saya tulisin aja di kolom deskripsi. Via Shopee juga bisa, dia ada linknya Shopee juga. Jadi gampang banget lah pesan sama dia itu. Tinggal kalian kasih note aja mau gimana, atau request warna bisa. Semuanya bisa. Woi, mengudara, mengudara. Kekresi. Aduh, saya sendirian ini. Oke, itu aja keseruan kita hari ini ngerakit layangan Red Hantaram Mini. Woi, seneng saya. Gampang loh layangan ini dibawa naik motor juga. Gampang, tinggal dikasihin tali aja gini. Woi, cari tempat main layangan. Ukurannya juga pas. Buat dewasa juga bisa. Buat anak-anak juga bisa. Dan dibuat traveling juga bisa, nanti bisa mau bawa ke Denmark atau kemana lah. Gimana menurut kalian layangan ini? Tulisin di kolom komentar, udah terbukti ini bisa terbang ya. Nanti lihat aja videonya, tulisin di kolom komentar kalau misalnya kalian pengen lihat juga. Yang tadi belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini. Follow Instagram kami, Hantara Family. Cintai keluarga kalian, sayangi keluarga kalian. Itu aja dari saya, this is a good crazy.